Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya aktivasi perangkat baru receivernya Cavision. Dan di sini saya memiliki sebuah receiver Cavision yang saat ini belum diaktivasi ya. Jadi kalau sahabat membeli perangkat baru dan receiver ini belum diaktivasi, maka siaran yang ada di televisi akan gelap. Jadi bagaimana cara untuk menghidupkannya? Caranya sangat gampang sekali ya. Sahabat bisa gunakan melalui WhatsApp-nya Cavision atau bot-nya Cavision. Langkah pertama adalah sahabat bisa catat nomor bot-nya Cavision. Di sini akan coba saya share. Nomor yang aktif saat ini adalah 08 11 8500 828, dan ini adalah nomor botnya Cavision ya. Kemudian sahabat buat kontak baru, namanya bebas terserah. Di sini saya buat namanya Cavision. Lalu sahabat bisa simpan. Setelah sahabat simpan di dalam kontak handphone, sahabat masuk ke dalam menu WhatsApp. Lalu sahabat pilih Cavision. Nih, punya saya sudah tersave. Sahabat ketik dulu cek seperti ini, lalu sahabat kirim. Tunggu saja balasan dari Cavision. Nah, di sini sudah ada balasan dari Cavision. Banyak sekali menu-menunya, ada cek saldo, top up voucher fisik, registrasi perangkat baru, lalu cek kode sales, aktivasi paket, cek nomor pelanggan, cek masa aktif, info paket, dan registrasi baru Visionku. Nah, di sini sahabat bisa pilih menu-menu sesuai dengan kebutuhan yang saat ini sahabat gunakan ya. Tapi di sini saya akan coba mendaftarkan perangkat baru ini sehingga acara-acara yang ada di provider ini bisa terbuka. Lalu sahabat pilih menu ini, registrasi perangkat baru Cavision. Reg spasi nama pelanggan, nomor HP, serial, nomor ID, cas nomor, dan kode sales. Nah, kode sales ini bisa sahabat dapatkan di sini nih. Nah, kode sales perangkat. Untuk mendapatkan kode sales, sahabat bisa ketik dengan kata kode sales, lalu sahabat kirim. Nah, di sini banyak sekali pilih-pilihannya untuk kode sales ya. Kode sales kebetulan saya ada di Sumatera Selatan, jadi kode salesnya ada Palembang 01. Sahabat bisa ketik reg, lalu spasi, kemudian mati. Namanya saya contohkan Wagiran. Wagiran, lalu nomor handphone, pagar, nomor handphonenya adalah 08127464476439. Lalu pagar, kemudian sahabat bisa lihat serial numbernya ini nih,
C58106 58106 9891. Lalu sahabat bisa lanjutkan dengan menekan tombol pagar. Nomor casnya nih 800 466 409 111 8804. Lalu sahabat tekan pagar. Kode sales adalah sesuai dengan wilayah sahabat masing-masing. Palembang, sahabat bisa lihat di sini. Nih, Palembang 01 PLB 01. Lalu sahabat kirim. Tunggu saja balasan dari Kavision. Nah, ada balasan ya dari Kavision. Pendaftaran pelanggan atas nama Wagiran telah berhasil dengan nomor pelanggan 313375530. Artinya receiver ini sudah terdaftar ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat sahabat-sahabat di rumah, bagaimana caranya untuk aktivasi perangkat baru di receivernya Kavision. Terima kasih sahabat Almera Parabola sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.